Jika mendengar nama Chico Jericho, mungkin yang terlintas saat ini adalah pria dengan bentuk badan yang berotot. Ya, kaum ada mana yang tak ingin memiliki bentuk badan seperti aktor berusia 39 tahun ini? Terlebih yang semakin membuat iri adalah wajah tampan dari Chico, yang semakin membuat dirinya terlihat begitu macho. Melihat perubahan bentuk badan bapak anak satu ini yang signifikan, tak heran jika banyak kaum selebritis yang terobsesi. Hal ini terlihat dari beberapa komentar centang biru yang membanjiri postingan Chico di media sosialnya. Dengan memamerkan perut six pack serta tubuh yang berotot sempurna, Chico sukses menghipnotis dan mencapai target yang diinginkannya. Tak hanya satu, beberapa selebritis pria terlihat ingin memiliki body seperti Chico Jericho. Memang jika memiliki bentuk tubuh yang ideal seperti itu membuat kaum laki-laki menjadi percaya diri. Lantas bagaimanakah kisah Chico Jericho berjuang mendapat body goals tersebut? Benarkah jika ini salah satu perjuangan yang berat bagi Chico? Kendati demikian, bagi Chico, body yang sempurna ini hanyalah bonus. Yang menjadi target utamanya adalah memiliki tubuh yang sehat. Apa ya? Perjuangan yang dilakukan oleh Chico, berbagai macam cara ia lakukan, mulai dari mengatur makanan hingga berlatih tiap harinya. Kendati demikian, tak menutup semangat Chico untuk terus melakukannya. Dan benar saja, kini semua telah ia dapatkan. Bentuk tubuh yang menawan semakin membuat Chico digilai para penggemar. Chico yang dulu bukanlah Chico yang sekarang. Perubahan selama 3 tahun lebih itu tentu membuat seorang Vincent Rompis terkejut dan mengapresiasi. Bukan tanpa sebab, perubahan bentuk badan ini nyata disaksikan langsung oleh Vincent. Bagaimana tidak, yang dulunya Chico memiliki perut buncit, kini berubah drastis menjadi six-pack. Tak mudah bagi Chico berada di posisi saat ini. Perjuangan keras ia lakukan demi tujuan emas. Entah berapa banyak keringat yang ia keluarkan setiap harinya, hanya untuk membentuk badan. Namun itulah komitmen. Lantas melihat body goals Chico, adakah tips khusus yang bisa dicontoh? Benarkah jika Chico harus mengkonsumsi makanan khusus demi menjaga massa otot di dalam tubuhnya? Alih bertransformasi menjadi seorang yang berotot, Chico Jericho memang terkenal aktor yang sering mengalami perubahan. Mulai dari gaya rambut hingga wajah. Namun yang dilakukan oleh aktor ini adalah perubahan yang alami tanpa adanya operasi. Beberapa momen Chico sempat tampil dengan rambut gondrong dan juga kumis serta brewok. Hal inilah yang turut membuat kaum hawa menjadi terpesona. Bagi suami Putri Marino ini, apa yang didapatkan saat ini adalah hasil yang sangat ia dambakan. Selain body goals, tubuh yang sehat menjadi pilihan utamanya. Maka tak heran jika sampai saat ini Chico Jericho tetap rutin berolahraga.